Selamat pagi teman-teman ke semuanya. Selamat beraktivitas yang ada di Saudi. Dan di kali video ini aku ada di luar, guys. Ini enggak sembarang di luar ya, guys. Di sini karena ada tempat rahasianya, guys. Dan sebelum beraktivitas aku mau minum susu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum susu dulu biar itu enggak biar sehat ya, guys. Dan ini kenapa kalian bertanya-tanya mungkin kenapa aku pakai masker? Karena banyak debu ya teman-teman ke semuanya, makanya aku pakai masker. Nanti kalau nggak pakai masker nantinya aku bersin-bersin hasil hat semua ya, guys. Dan susah juga guys ya buka ini pintunya sebentar, guys. Ini di sini, guys, tempat rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, ini guys tempat rahasianya. Nah, nanti tempat rahasianya di luar, guys ya. Jadi ini dulunya katanya sih kolam berenang, tapi karena tempatnya sempit jadi majikan dibikin ruangan lagi, guys. Ini sebenarnya nggak tiap hari, guys ya, dibetulinnya. Aku kagak tahu sih ini nyalain lampu itu sebenarnya. Ini nggak tahu, guys. Aku nyalain lampu itu nggak tahu. Mana ini? Ini kurang tahu, guys ya. Aku tanya ini good night doang. Outdoor ini relax, ini AC. Nah, udah nyala, guys. Pencet-pencet aja ternyata nyala, guys. Ini tutup dulu pintunya, guys, biar nggak panas. Dan ini semalam ada tamu ya, guys ya. Naik nasi dulu, guys. Bismillah. Nyalain AC biar gak panas, guys. Ini juga. Nah, udah. Dan ini, guys, ini tempat makanannya, guys, tuh. Ini permen-permen kayak gini, loh. Dan di sini ada gambar riat, guys. Nah, ini gambar riatnya. Ini aku suka banget, aku mau ngambil satu ini, guys ya. Biar enggak lupa, aku mau naruh di sana dulu, guys, tuh di sono. Meja sono. Nah, ini meja sini, naruh meja sini biar enggak lupaan. Dan di sini semalam majikan aku beli makanan tuh. Ini habis, Masya Allah. Ini masih ada. Ini masih ada juga. Ini apa lagi nih? Ini apa ini? Habis. Oh, Masya Allah, semuanya pada habis, guys. Cuman ini aja, nah ini sama ini aja, guys, yang masih tersisa, guys. Dan di sini ada majikan aku jualan abaya, guys ya. Di sini tuh jualan abaya, mana abayanya ya? Aku lihat dulu di sini nih. Di sini jualan abaya, tapi gak tahu lampunya ini. Di sini nih, guys. Nah, ini nih. Majikan aku jualan abaya nih, guys. Bagus-bagus, guys. Dan di sini ada aku juga, ini aku, dan ini lihat. Nah, babu Arab. Nah, ini seperti ini, guys. Nah. Oke, guys, aku mau bersih-bersih dulu, guys ya. Jadi ikuti terus dan simak terus videonya. Nah, ini dia, guys. Aku udah beres-beresnya. Tuh lihat, semuanya udah rapi. Dan aku mau tunjukkan ya sesuatu buat kalian. Dan ini apa? Ini ruangannya sangat indah banget ya. Kalau seandainya suatu saat aku punya uang, mungkin aku pengen sih bikin kayak gini, ruangan kayak gini nih. Aku pengen banget punya ruangan kayak gini nih. Insya Allah ya Rob. Nah, ini dia, guys, ruangannya. Ini tuh dulunya itu tempat kolam berenang ya, guys ya, tapi udah dibikin seperti ini. Dan namanya juga orang kaya, apa yang dia mau ya langsung dibikin, guys ya. Dan di sini sangat unik banget ya, guys ya. Dan di situ ada apa namanya itu,
ada dapur kecil, dapur kecil seperti ini, dan ini khusus kalau ada tamu gitu ya guys ya. Jadi ini tempat sisa ragilah gitu guys tuh. Jadi enggak nyusahin pembantu guys, jadi dia bikin sendiri. Dan di sini ada tempat air sama Pepsi, Sunny, 7 Up gitu guys ya. Dan di sini ada obat juga dan ada kurma. Jadi ini tempatnya itu tempat harim, kalau di Indonesia nya tempat tamu perempuan ya guys ya. Di sini ada es batu juga nah guys tuh. Kayak gini guys, dan di sini ada argila. Dan ini ada tong sampah, kebetulan habis tong sampahnya plastiknya. Jadi biar nanti aku ambil dari atas. Dan ini guys ada hammam kecil ya guys ya. Tuh hammamnya kecil banget. Unik gitu guys ya. Aku pengen banget bikin kayak gini guys. Dan di sini ada tempat kalau cuci muka atau kumur-kumur gitu guys. Tuh di sini ada sikat gigi gitu guys. Di sini komplit ya guys ya. Jadi kalau dia pengen sesuatu nggak usah manggil-manggil pembantu guys. Yang lebih enaknya itu. Dan di sini ada ini guys tuh, hiasan kayak gini guys tuh. Hiasan. Aku buka ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia guys. Di sini ada tempat sarsap, sali, mukena-mukena, sajadah, mukena gitu guys ya. Di sini ada hiasan kayak gini guys, hiasannya tuh. Ini gelas-gelas kayak gitu guys tuh. Guys ya, ini ada ini dari Malaysia, ini dari Malaysia tuh, itu dari Paris tuh. Banyak juga guys ya, Masya Allah gini. Dan ini tempat ruangan bawah guys ya, kalau ada tamu gitu guys. Di ini tadi sampahnya dapat satu plastik kayak gini tuh guys. Nah, ini sampahnya dapat satu plastik kayak gini. Ya gitu aja guys ya di kontenku kali ini. Dan ini ruangannya lucu banget. Oke, itu dia guys, aku udah tunjukkan ruangan-ruangan bawah guys ya. Dan ini buat kontenku kali ini tujuannya bukan untuk apa-apa guys ya, hanya untuk mungkin suatu saat aku pulang, mungkin aku merindukan suasana in Saudi ya, aku lihat-lihatlah konten-kontenku yang dulu itu guys ya, seperti itu guys. Dan terima kasih yang selalu mensupport aku, yang mendukung aku, semoga channel aku tambah berkembang. Dan buat kalian juga, semoga yang menonton videoku ini semoga rezekinya tambah mengalir ya guys ya. Dan aku Rani Septini Vlog, aku pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.